Asalkan sehat selalu. Terima kasih, Mama. Mulai sekarang aku janji akan selalu menyikat gigi secara teratur. Nah, pesan buat adik-adik semua, jangan lupa gosok gigi 2 kali sehari dan periksakan ke dokter gigi minimal 3 bulan sekali. Saat ini, tepat pukul 7 pagi. Mitra Radar, sesaat lagi, info radar terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah info radar terkini pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama saya Tommy Bastomi. Pendengar radar dilansir dari translampung.com. Di Bandar Lampung diberitakan bahwa kampanye terbuka pasangan calon nomor urut 3 Arinal Junaidi dan Kusnunia di wilayah kota Bandar Lampung mendapat kawalan berlebihan dari pihak kepolisian Sabara Polda Lampung. Kampanye terbuka terbatas yang dilakukan oleh paslon Gubernur Arinal Junaidi Kusnunia Halim atau Nuni ini bertempat di lapangan Jalan Beruang. Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung mendapat protes dari warga masyarakat sekitar lantaran kampanye tersebut dalam pengamanannya terlalu berlebihan. Dalam kampanye terbuka terbatas ini, paslon Gubernur Arinal Junaidi hadir langsung. Selain Arinal, orasi politiknya juga disampaikan oleh istri Arinal Junaidi, Riana Sari, dan Ketua DPD 2 Partai Golkar Bandar Lampung, Yuhadi. Namun, Arinal Junaidi tidak lama melakukan kampanyenya karena akan melanjutkan perjalanan ke Bandara Branti menjemput Ketua PKB, Muhaimin Iskandar. Dalam kampanyenya, dia menegaskan komitmennya membangun Lampung. Meski berkampanye singkat, Arinal menyatakan siap membangun Lampung, bahkan dia menyatakan di sisa hidupnya dia bertekad untuk mengabdi di Lampung. Selain kampanye terbuka di Jalan Beruang, Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Arinal juga melakukan kampanye terbuka di Kecamatan Teluk Betung Utara, tepatnya di Jalan Dewi Sartika, Gang Lestari, Kelurahan Kula Galik, Bandar Lampung. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar radar bisa membacanya di translampung.com. Demikian info radar terkini, saya Tommy Bastomi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti info radar terkini. Disiarkan langsung dari Graha Pena, Radar Lampung, Jalan Sultan Agung nomor 18, Bandar Lampung. Inilah 99,2 FM, Radio Radar Lampung, Gerbang Informasi Provinsi Lampung.